Jelang pemilu 2024 mendatang, Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur menghimbau kepala desa dan perangkat desa untuk bersikap netral. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat serta mewujudkan pemilu yang damai. Dinas PMD Lombok Timur mengimbau seluruh kepala desa dan jajaran pemerintah desa agar tidak terlibat pemilu secara langsung serta bersikap independen dan netral. Himbauan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, terutama yang menyangkut dengan netralitas pejabat pemerintah terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Himbauan netralitas jelang pemilu 2024 ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yakni kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang untuk ikut serta dalam kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah. Aturan ini juga berlaku bagi perangkat desa untuk tetap menjaga netralitas dalam mewujudkan suasana yang kondusif. Dinas PMD menegaskan jajaran pemerintah desa dengan ASN dalam hal pemilu ini memiliki peran yang sama dalam menjaga netralitas. Apabila kepala desa memiliki jabatan politik dan ikut dalam kontestasi politik, maka oknum yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Hal ini menandakan peran pemerintah desa dalam mengedukasi masyarakat terkait politik harus netral. Dan dalam rangka kesuksesan pemilu tahun 2024 ini, pemerintahan politik, semua kita yang diminta untuk turut menjaga kondusivitas wilayah agar tetap kondusif, sehingga sudah barang tentu kami dari jajaran PMD mengharapkan kepada seluruh pemerintah desa dan kepala desa, perangkat desa, lembaga BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa juga untuk selalu menciptakan kondusivitas wilayah desanya masing-masing dan bersikap netral sebagai kepala desa, sebagai sekretaris desa, kasih kau dan perangkat desa secara keseluruhan itu sama dengan keberadaan daripada ASN seperti itu, ya harus bersikap netral. Apabila nantinya terbukti kepala desa maupun perangkat desa yang melakukan pelanggaran tersebut, maka akan diberikan sanksi yang berlaku. Kewenangan pelanggaran pemilu ini juga harus didasarkan pada rekomendasi Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya tahapan pemilu. Zulfikri Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.